Guna mendukung langkah polisi agar selalu handal dalam penegakan hukum, Dewan Pimpinan Nasional Sahabat Polisi menggelar diskusi publik Kita Indonesia sekaligus pra-launching Sahabat Polisi yang bertempat di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat. Sebagai mitra polisi, Sahabat Polisi selalu bersama untuk menjaga kedamaian dan saling bersinergi untuk menuju negara yang beradab. Seperti yang diketahui bahwa lahirnya Sahabat Polisi juga tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi Polri ke depan yang kian berat. Keberadaan Sahabat Polisi selain untuk memberikan solusi yang konstruktif, juga terus menggalang dukungan agar polisi selalu disayangi dan dekat dengan masyarakat. Polisi adalah penjaga inti Kamtibmas, yang selalu menjaga kondusivitas kemasyarakatan dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, karena polisi merupakan aparat yang paling dekat dengan masyarakat. Selain menjaga kondusivitas kemasyarakatan, polisi juga melakukan penegakan hukum dengan memiliki kewenangan untuk menangkap, memeriksa dan menggeledah yang kesemuanya bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia, serta berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Maka ketika ada kekurangan atau ketidakpuasan, polisi kerap menjadi sorotan. Semua ini membuktikan bahwa tugas yang diemban polisi sangat berat dan kompleks. Yang sudah barang tentu tugas dan tantangan berat itu menjadi semangat kepolisian menuju profesional, modern dan terpercaya. Dari Jakarta, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Thank you.